diam kalian ya. Jangan. Halo guys, balik lagi nih bersama Papa Monski nih. Sekarang nggak usah kelamaan karena di sini aku tuh lagi mau bikin Eternal Shiny Plus Plus. Nah itu bahanku tuh kurang. Aku mau bikin yang Ward 10 ini sama Ward 9, tapi tuh bahanku kurang, Eternalnya kurang ya. Nah sekarang aku langsung mau beli Eternal Ward 10 nih. Dia udah jual sih. Aku beli pakai jade di sini ya. Tanya dulu, yo, how much for 15? Gimana sih how much for 15? Jadeku segini, kita ngabisin aja lah, nggak apa-apa lah. Karena aku butuh damage juga guys. Kayaknya sih 2250 ya. Dia punya berapa? Coba kita cek dia punya berapa cuy. 1, 2, 3, 4, 5. 15, oke. Can we do 220? 2200? 22 gimana sih ngomongnya? 2200? Because I'm by 5 × 3, 15 kan? Oke, jijis. Wih, banyak banget ya 204, 8, 8 triliun berapa nih? Nggak ngerti. Ya udah, kita di sini udah punya nih. Nah, berhubung aku kan silvernya dikit ya, di sini silver aku masih 120 doang dan butuh bahannya kan banyak. Jadinya aku ini mau shiny-ininya dulu deh. Abis nge-shiny-in, shiny plusnya itu aku pakai cara pakai akun alt guys. Jadinya tuh akun altnya itu dia farming tower juga gitu, farming silver. Jadinya ya agak terbantu gitu caranya sih. Aku menghitung dulu cukup apa enggak ya. Coba aku cek. 3 kan jadi 1. Aku udah ada 1 nih, 3 jadi 1. 1 udah jadi shiny plus. 1 2 3. Oke, bahannya udah cukup cuy. Tinggal silvernya aja yang enggak cukup ya. Tinggal silvernya aja enggak cukup. Dan aku mau farming alt dulu. Nanti aku cepetin aja lah. Langsung balik, ini udah dapet yang shiny plus. Yang shiny plus dari sini. Dari sini nih. Nah, di sini guys. Nanti langsung aku jadiin ke ini, ke shiny plus plus, oke? Dan rencana aku mau bikin 2. Mau bikin 2 karena aku mau ngejar leaderboard nih. Mau ngejar leaderboard, aku dikit lagi masuk leaderboard cuy. Udah kurang berapa lagi damage-nya tuh, dikit lagi kan. Ya udahlah, tunggu aja ya guys ya. Nanti langsung kalau udah ada bahannya kita cepetin aja, oke? Nah, oke guys, sekarang aku udah punya bahan-bahannya semua nih, bahan-bahan yang World Eternal 9. Ini 10, ini 9. Aku udah punya masing-masing tuh 22 untuk ngejadiin yang ini. Nah, yang pertama kan aku tuh silvernya kurang 120 nih. 120 ini buat Eternal Ward yang 10 aja deh. Nanti yang ini nih aku trade ke tumbalku aja, ke tumbalku, karena di sana ada 110.000 silver. Oke, kita trade dulu aja ke tumbal ya. Yang ini kita trade ke tumbal dulu aja, oke? Nah, sekarang nih udah jadi nih. Lihat damage-nya berapa nih, guys. 92M, gila banget gak tuh cuy. Mantep sekali nih 92M. Gokil. Sekarang ini kan, ini udah kita pakai dulu aja equip base. Set, 92M. Sekarang kerja, jadi ngomongnya gak bener kan, gara-gara saking excitednya anjay. Sekarang kita beli ini dulu aja, beli apa namanya tuh, beli bahannya yang untuk Ward 10. Kita langsung beli aja 6 ya. 3, 4, 5, 6. Oke, kita udah beli 6. Ngapain aku kesono? Kan lupa udah punya TP ya. Kita langsung aja TP kesini. Ini kita unlock. Kita lihat damage-nya berapa. Halo, my tumbal. Terima kasih sudah membantuku. Udah tumbalku guys, tumbal Monski namanya. Anjay. Ini kita pencet. Kita pencet 125M. Langsung aja kita encan ya, gak usah kelamaan. Langsung aja kita encan. Kita encan tuh, langsung damage paling terbesar 125. Apakah kita masuk leaderboard? Kita lihat dulu ya, langsung aja kita cek. Kita masuk leaderboard ke berapa nih? 488. Kita cek 488 masuknya kemana? Kesini berarti, leaderboard 30. Nah ini belum reset nih, nanti pas reset baru aku balik lagi. Kita tungguin aja. Nah sekarang udah reset nih. Masuk most weapon damage, leaderboard ke 30 cuy. Dengan semua ini aku nih, yang aku equip nih.
perjalanan panjang sih aku nyari jadenya ya. Adalah itu orang paling berharga lah, anjay. Aku beli di dia hampir 2000 jade. Kalau kalian punya jade langsung tawarin aku aja ya, aku beli. Oke guys, kayaknya aku cuma segini aja videonya. Aku bingung juga mau ngapain ya. Ya udahlah ya, nggak usah lama-lama, videonya segini aja ya udah. Thank you yang udah nonton. Makasih subscribe-nya sama like-nya. Yang belum subscribe di like dulu. Yang belum subscribe di like dulu. Yang belum subscribe ya subscribe dulu. Yang like ya like dulu lah. Oke guys, thank you yang udah nonton. Bye-bye semuanya.